Polres Tuban berhasil mengungkap kasus pencurian 149 tablet milik Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semanding dan ternyata pelakunya merupakan orang dalam. Kapolres Tuban AKBP Darman mengatakan kasus yang menelan kerugian ratusan juta tersebut berhasil diungkap 4 kali 24 jam sejak dilaporkan oleh korbannya pada 30 Agustus lalu. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan pada 4 September pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pelakunya berinisial ENA yang bekerja sebagai penjaga malam sekolah. Selain mengamankan pelaku, lanjut Kapolres, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa motor merek Honda Vario 125 nopol S375FT warna hitam, gembok sekolah beserta kuncinya, dan sisa tablet. Guna proses penyidikan lebih lanjut, polisi juga membawa DNA dan AF sebagai saksi. Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E KUHP Jo pasal 64 KUHP subpasal 362 KUHP Jo pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya SMP Negeri 1 Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mendadak kehilangan ratusan unit tablet yang digunakan untuk pembelajaran daring di masa PPKM. Hilangnya ratusan unit tablet merek Samsung itu diketahui oleh Tony Budi Susanto, seorang PNS yang bertugas sebagai pengelola sarpras di SMP Negeri 1 Semanding pada Senin 30 Agustus lalu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.